Viral emak-emak naik motor terjun ke laut di Pelabuhan Roro Tanjung Uban. Baru-baru ini viral beredar di jagat media dua emak-emak yang diduga kurang berhati-hati terjun ke laut di Pelabuhan Roro Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, pada Jumat, tanggal 28 April tahun 2023. Video yang diunggah oleh akun Instagram @keong, lintas, patroli itu memperlihatkan deretan kendaraan roda 4 yang sedang antri untuk masuk ke dalam kapal Roro. Nah, dari salah satu ponsel penumpang kendaraan roda 4 yang sedang mengantri itu terekam tanpa disengaja insiden naas kendaraan roda 2 yang berbonceng 3 itu terjun ke laut. Terlihat pengendara motor itu hendak terburu-buru masuk ke kapal Roro. Motor mereka sayangnya mengalami slip ban saat berada di pintu masuk kapal dan mengarahkan stang ke sisi laut yang tak berpagar, hingga akhirnya mereka semua tercebur ke laut bersama dengan kendaraannya. Wih, Allah Akbar, ujar kaget perekam video yang berada di dalam mobil. Kemudian, di dalam video juga tampak para pekerja di pelabuhan dan warga yang kebetulan berada di sekitar lokasi langsung menolong ketiga orang yang terjun ke laut tersebut. Di dalam narasi unggahan video juga memberitahukan bahwa ketiga korban itu selamat. Menurut pihak Satuan Pelaksana Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Batam, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Unggahan tersebut juga mengundang banyak komentar netizen yang kaget atas insiden yang terekam tersebut. Allahu Akbar.